Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bengkulu Utara yang meninggal di Malaysia diketahui berangkat melalui jalur ilegal. Ya, akibatnya pemerintah tidak bisa menanggung biaya pemulangan jenazah. PMI yang meninggal dunia di Malaysia tersebut bernama Hendra Wijaya, berusia 38 tahun. Dirinya meninggal pada 5 Juli lalu dikarenakan serangan jantung. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja di Disnaker Trans Provinsi Bengkulu, Ahmad Nurdin menyebut, Hendra tidak terdaftar di seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI. Dipastikan Hendra berangkat ke Malaysia tidak sesuai prosedural atau ilegal. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak bisa menanggung biaya pemulangan jenazah. Namun, menurut Ahmad Nurdin, jenazah akan dipulangkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia menggunakan dana mandiri. Karena dia bekerja di Malaysia itu non-prosedural, jadinya nggak terdaftar ke kita. Biasanya P3MI menghubungi kita, tapi kalau yang ini agak beda. Dia nggak menghubungi kita, dia langsung ke KBRI. Jadi KBRI memulangkannya, setiap warga negara Indonesia akan dipulangkan. Tapi itulah tadi, kalau Hendra Wijaya ini bukan, dia nggak terdaftar di seluruh P3MI di Indonesia. Untuk mengantisipasi banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal, Disnaker Trans Provinsi Bengkulu meminta agar warga Bengkulu yang ingin menjadi PMI untuk berangkat melalui jalur resmi, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.